Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengambil inisiatif membangunkan aplikasi mudah AliPrice Catcher menggunakan platform Android bagi membantu rakyat menangani kos sara hidup. Aplikasi itu memaparkan maklumat harga lebih 400 barangan keperluan pengguna yang dikutip lebih daripada 1,000 pegawai pemantau harga PPH KPDN HEP di seluruh negara secara harian, mingguan dan bulanan. Ikuti laporan Ashraf Abdul Rahman. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata melalui aplikasi itu pengguna dapat menjimatkan masa dan kos untuk membuat perbandingan harga antara premis yang berlainan di sesuatu kawasan. Seterusnya pengguna dapat merancang perbelanjaan dengan memilih premis yang menawarkan harga yang berpatutan. Bila dia boleh membuat pilihan sebab Price Catcher ini memberi maklumat barangan yang sama yang menjual pada harga yang berbeza. Jadi sebagai pengguna, kalau dia tahu bahawa ada lokasi yang menjual satu produk A dengan harga RM15 satu tin, maklumat Price Catcher juga memberitahu lokasi D menjual dengan harga RM16.75, lokasi G memberi maklumat produk yang sama tapi harganya RM18.15. Jadi sudah tentu pilihan yang ketara buat seorang pengguna bijak adalah pergi ke lokasi yang menjual dengan harga 15 sen. Jadi ianya lengkap dalam Price Catcher ini. Beliau menyatakannya pada majlis pelancaran aplikasi mudah alih Price Catcher dan perhimpunan bulanan KPDN HEP di Putrajaya. Aplikasi itu mempunyai ciri-ciri seperti carian mengikut kategori, lokasi atau perkataan. Ia juga berfungsi untuk mengesan lokasi serta perbandingan harga berdasarkan item atau bakul barangan. Selain hebahan mengenai perubahan harga minyak atau maklumat kepenggunaan yang lain, Datuk Seri Saifuddin turut menyuruh pengguna agar berkongsi maklumat harga yang boleh dimanfaatkan pengguna lain seperti harga promosi. Di samping menggalakkan peniaga untuk menggunakan platform Price Catcher untuk menghebahkan promosi-promosi yang dibuat. Inisiatif membangunkan Price Catcher ini diharap dapat membantu pengguna agar bijak merancang perbelanjaan dan memilih premis yang menawarkan harga yang berpatutan. Selain menggalakkan golongan peniaga, meletakkan harga yang munasabah. Ashraf Abdul Rahman, RTN.